Setelah menerima paket dari kurir, kalian jangan langsung klik pesanan diterima yang ada pada aplikasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah merekam video proses unboxing dan pastikan seluruh aksesorisnya lengkap. Setelah memastikan mesin dalam keadaan baik dan aksesorisnya lengkap, proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah memastikan mesin nyala dan berfungsi dengan baik. Setelah memastikan mesin nyala, selanjutnya adalah melakukan pengujian pengelasan atau pemotongan sesuai dengan fungsi mesin yang kalian beli. Pastikan juga kalian sudah memasang semua aksesoris mesinnya. Dan jangan lupa untuk memvideokan proses pengujian mesin yang pertama kali. Jika saat pengujian mesin tidak berfungsi dengan baik, kalian bisa melaporkan ke toko Las ID dengan melampirkan video unboxing dan pengujian pertama. Penukaran unit baru akan diproses jika laporan dibuat 1x24 jam setelah barang diterima. Jika melewati waktu tersebut, proses penukaran barang akan dialihkan ke proses servis.